Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan review, yaitu unit yang selanjutnya, yaitu adalah varian bus Sinar Jaya. Untuk variannya ini menggunakan mode yang tanpa selindang ya. Jadi ini bus akap yang tanpa selindang, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan modnya, ini bisa langsung menghubungi dari ASX FM ya, baik yang ada di Facebook, itu masih open, yaitu harganya 70k itu sudah dapat 5 unit ya. Dan tentunya sudah free livery juga. Buat teman-teman mungkin yang malas bikin livery atau ya pengen mendapatkan unit secara mudah dan juga ringan, detail, bisa langsung untuk chat di halaman Facebook ASX FM. Oke, untuk unitnya seperti ini teman-teman. Tuh, cakep ya. Tuh, ini tanpa selindang. Jadi sangat mantap sekali. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya maksud saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, saking saya excitednya, jadi tadi itu agak salah ngomong ya. Ini karena livery-nya keren banget, detail, terus ringan juga. Dipadukan dengan modnya yang ringan dan juga detail, jadi perpaduan yang sangat mantap ya. Oke, untuk lampu dekatnya itu seperti ini. Ini menghidupkan dari lampu interior. Untuk interiornya sendiri ini berwarna putih ya. Lalu untuk lampu jauhnya seperti ini teman-teman. Tuh, jadi lampu jauhnya sudah menyala. Lampu hazardnya seperti ini. Sen kanan dan ini sen kirinya. Untuk bagian wipernya di sini terdapat di bagian bawah ya. Sudah menyala dengan normal. Untuk bagian pintunya di sini menggunakan sliding door ke belakang dan juga swing ke bagian samping ya. Untuk lampu rem belakangnya seperti ini, saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya, jadi tidak usah kita review lagi. Dan di sini ada ini teman-teman. Oh, ternyata ada ininya, kamera mundur ya. Ternyata ada teman-teman. Lengkap ya. Keren loh, ada kamera mundurnya seperti ini. Ternyata ada ya, saya nggak kurang lah kemarin gitu. Ternyata ada teman-teman. Tuh, cakep ya. Dan untuk interiornya seperti ini. Ini nomor 2 tuh animasi ini mapnya ya. Jadi bisa diaktifkan dan juga dinonaktifkan. Lampu interiornya seperti ini. Sudah menyala cakep ya. Tuh. Ini mungkin bus Sinar Jaya Lovers atau mania bus Sinar Jaya ini wajib punya ya, karena cakep banget loh. Tuh, coba kepol. Untuk animasi pertama suspensi, kedua itu adalah fake shadow, dan ketiga adalah bagian bagasi dan juga kap mesin belakang ya. Mesinnya sudah 3D, bisa bergerak ringan dan juga sangat stabil ya untuk modnya ini. Oke, kita langsung aja buat perjalanan teman-teman. Ini kita matikan wipernya. Tuh, kemarin kan udah ini ya, PO Haryanto ada, PO Mior ada, terus ada PO Rosalia juga ada. Pokoknya ini banyak varian ya pokoknya. Ada 5 unit ya kalau nggak salah. Jika teman-teman order bisa langsung untuk menghubungi dari ASK FM. Pokoknya nggak rugi ya, karena modnya itu selain detail itu juga ringan. Jadi walaupun detailnya itu ya teksturnya sangat mantap sekali, namun ringan banget gitu ya. Cocok buat teman-teman yang memiliki HP spek menengah ke bawah itu bisa. Oke, ini kita ngeblong. Apakah kosong? Kalau ngeblong di busit ini
kayak nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba ngeblong dua, di depan itu ada kendaraan, kita blong gitu ya, itu nggak terasa teman-teman. Namun kalau dunia nyata itu wah kerasa banget ya. Jadi ya kerasa ekstrim gitu ya. Apalagi teman-teman kalau naik bis ini ya, angkutan tarif biasa seperti Bung Rayu, Mira, Bagong, itu wah kerasa banget teman-teman. Kalau patah itu lebih nyantai gitu. Waktu ini kita blong lewat kiri. Gak apa-apa, ini kan di game ya, namun tidak untuk ditiru teman-teman, ini kan untuk seru-seruan aja ya. Kalau bis Bagong itu wah ngeri tuh. Nyelipnya kadang di tol itu lewat kiri ya. Kalau Karisari itu lebih kalem teman-teman, kalau Karisari ya. Oke, ini kita ngeblok kiri. Untung aja bodinya ini nggak terlalu lebar atau yang terlalu panjang gitu ya, jadi pas. Keren ini settingan dari Mas Angga dan juga Pak Farid ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.